There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih di seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku awali dari unboxing. Nah, tadi tuh aku ada belanja ya teman-teman. Nah, ini tuh adalah belanjaan untuk bikin cemilan. Aku tuh hobi banget ya teman-teman beli makanan-makanan gitu. Nah, aku tuh adalah tipe kal orang yang lebih suka belanja seperti ini daripada beli pakaian. Nah, kalau kalian tim yang mana nih teman-teman? Kalau aku tuh kayak lebih suka beli makanan, stok makanan gitu, kulkasku penuh, stok-stok makanan aku penuh. Nah, itu tuh bahagianya aku luar biasa ya teman-teman. Tapi kalau kayak beli baju, beli tas, beli sepatu, nah kayak gitu tuh bisa aku tunda gitu. Tapi kalau untuk yang di dapur, untuk yang dimakan sama anak-anak aku, itu tuh nggak bisa aku tunda. Makanya aku tuh borosnya sebenarnya bukan boros di fashion, aku tuh borosnya di makanan ya teman-teman. Apalagi anak-anak aku tuh adalah anak-anak yang suka ngemil, anak-anak yang kuat makan. Jadi kalau di rumah tuh nggak ada makanan atau bahan-bahan untuk bikin makanan, aku tuh berasa kasihan kadang-kadang sama anak-anak. Kalau udah katanya beli jajan, apalagi jajan zaman sekarang tuh harganya udah seribuan, isinya kecil pula ya kan, nggak mungkin kan dalam satu anak tuh cuman 2000-an jajannya, itu tuh nggak bakalan cukup. Makanya aku tuh kadang sekarang tuh suka belanja stok-stok untuk bikin makanan, atau aku tuh kayak lebih suka beli stok yang memang bisa aku olah gitu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini tuh aku pengen bikin bolu lagi. Semoga kalian gak bosan lihat aku yang kerjanya tuh cuman bikin bolu. Mentang-mentang udah bisa bikin bolu, aku tuh bikin bolu terus ya teman-teman. Karena memang anak-anak aku tuh suka banget sama yang namanya bolu, dan aku juga suka, Pak Suami juga suka. Pokoknya bolu ini favorit, apalagi bolu kukus ya. Jadi aku ini mau buat bolu kukus. Kalau bolu bakar gak terlalu suka ya untuk anak-anak aku. Tapi kalau bolu kukus ini pasti habis. Mungkin perbedaan antara bolu kukus dan bolu bakar itu, kalau bolu kukus dia agak basah gitu ya teman-teman. Tapi kalau bolu bakar itu dia agak kering gitu mungkin kali ya. Kalian yang tahu komen dong di bawah. Nah, ini tuh adalah cara aku mengisi waktu luang ya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, katanya, Bun, bagaimana sih caranya Bunda tuh bisa betah di rumah sementara Bunda itu adalah seorang IRT yang santai. Nah, jadi aku tuh selalu menghabiskan waktu aku tuh di dapur. Kadang-kadang tuh aku pakai untuk bebersih, beberes. Kadang-kadang tuh kepengen ya beberes tuh tanpa direcord, kayaknya lebih plong aja gitu. Makanya kadang-kadang tuh aku kadang suka beberes, kadang-kadang tuh bikin makanan, atau kadang-kadang aku mager-mageran scroll-scroll TikTok atau lihat-lihat Shopee, atau edit-edit video, ataupun aku tidur gitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang tuh aku tuh pengen leha-leha tanpa pegang HP gitu. Kadang-kadang suka rebahan gitu sambil menghayal. Ada yang samaan gak sih sama aku? Nah, aku tuh memang adalah IRT yang santai ya teman-teman. Karena memang anak-anak aku tuh semua pada mandiri, gak terlalu banyak merepotkan. Oh ya, kalian jangan salpok sama adik Rara. Aku tuh baru ngeh ya waktu dubbing ini, ternyata dia tuh makanin sisaan atau adonan yang lengket di
mixer aku, ya ampun, itu tuh rasanya gimana sih? Itu tuh kayak telur sama tepung mentah gitu ya, ya ampun, itu dia kayaknya lahap banget. Nah, ini dia ya teman-teman, kenapa aku tuh rajin banget bikin makanan, karena anak aku yang paling kecil itu suka banget makan ya teman-teman. Jadi dia tuh kalau bangun tidur yang dicari tuh makanan. Kalau dia lagi mager, lagi nangis, lagi apapun, cara bujuknya tuh pakai makanan gitu. Jadi memang harus ada makanan, makanya badannya tuh gembul gitu ya teman-teman. Dia kalau untuk makan nasi kurang ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Kalau aku suapin mungkin banyak makannya, cuman dia tuh sering makan sendiri. Tapi kalau untuk makanan, cemilan, dia tuh kuat banget ya teman-teman. Seperti buah, roti, pokoknya sejenis cemilan, nggak makanan berat. Nah, dia tuh suka banget ya teman-teman. Bahkan mulutnya itu nggak bakalan pernah berhenti selama makanan itu belum habis. Dulu yang ngikutin vlog aku pasti bertanya-tanya. Dulu tuh aku suka belanja jajanan gitu ya, jajanan yang 500-an gitu. Aku beli berenteng, aku beli di grosiran. Biasanya aku tuh belanja sampai 50.000. Nah, itu aku stok. Biasanya tuh cukup untuk 1 bulan ya, teman-teman. Tapi setelah adik Rara tahu dan setelah dia tuh kayak hobi makan, nah di situ tuh aku stop untuk beli. Karena walaupun aku beli 100.000, selama itu masih ada, itu tuh nggak akan pernah berhenti si adik Rara makannya ya teman-teman. Jadi daripada aku naik darah, maksudnya daripada aku nggak bisa ngontrol jajannya, jadi ya udah deh, sekarang tuh aku seringnya beli bahan-bahan mentah gitu aja yang untuk olahan makanan. Makanya sekarang tuh aku lebih suka belajar gitu ya untuk bebikinan, karena memang kalau bebikinan itu jauh lebih hemat ya. Contohnya aku tuh kayak belanja 100.000. Nah, 100.000 tuh bisa untuk bikin bahan-bahan banyak banget gitu. Kayak bikin roti tuh bisa sampai 4 atau 5 loyang, kayak bikin kadang aku beli kerupuk, kadang aku beli agar-agar. Pokoknya banyak ya yang aku dapat, apalagi di sini tuh murah-murah ya kalau untuk bahan-bahan makanan atau pembuatan roti. Jadi aku tuh kayak nyari ide gitu ya, makanya aku sering lihatin story IG atau kadang-kadang tuh suka lihat YouTube cara bikin makanan yang simple tapi murah. Nah, tadi tuh aku ada beli roti tawar. Nah, rencananya tuh aku pengen bikin pizza. Karena kemarin tuh ada aku lihat di TikTok gitu cara bikin pizza dari roti tawar gitu. Dipanggang gitu ya pakai air fryer. Cuman aku kelupaan beli keju mozzarellanya, dan mungkin next time aku akan beli. Rencananya sih aku pengennya pakai pisang gitu ya. Cuman di sini tuh susah banget dapet pisang. Nah, ini tadi aku berhentiin dulu aktivitasnya sambil nunggu si kue masak. Di sini aku beresin, anak-anak mau berangkat les sama ngaji. Jadi ini mereka udah berangkat. Lanjut di sini ada Rara tinggal sendirian tuh. Dia aku suruh masuk dan aku lanjut beraktivitas. Nah, ini dia tuh nemenin aku aja ya teman-teman. Apa yang aku kerjain tuh dia lihatin aja gitu. Nah, ini tuh dia mainin lidi, dan ini tuh sebenarnya stiker taplak mejaku. Ini tuh udah banyak yang bolong karena ulah adik Rara. Kadang-kadang tuh suka digigitin, dicucuin pakai lidi. Pokoknya udah rusak ya teman-teman. Nanti kalau memang udah parah baru deh aku ganti ya untuk stikernya. Nah, ini untuk kuenya udah masak dan berhasil. Aku tuh sekarang kalau bikin kue nggak pernah banter lagi ya, alhamdulillah. Pokoknya udah tahu banget sama takarannya. Kalau kalian yang pengen tahu, kalian bisa lihat video aku yang waktu bikin kue untuk Abang Rais ya. Nah, ini tuh cuman pakai takaran gelas gitu ya teman-teman. Nggak perlu pakai timbangan karena aku tuh memang nggak punya timbangan. Jadi ini tuh pakai gelas aja hasilnya. Jadi bagus gini ya. Nah, ini tuh aku pakein tadi butter atau margarin. Lanjut di sini aku kasih keju. Nah, tadi tuh rencananya mau kasih meses gitu ya teman-teman, karena kebetulan kan banyak meses, cuman Abang Rais tuh minta yang ada kejunya. Jadi di sini aku campur aja karena memang anak aku tuh beda selera gitu, jadi aku campur aja.
ini dia bolu aku, udah jadi, ini tuh cantik banget dan ini tuh lembut. Aku tuh bikin warnanya warna orange gitu ya, biasanya aku bikin hijau. Jadi ini hijaunya tuh hanya di atasnya aja untuk hiasan. Nah untuk di bawahnya tuh aku kasih pewarna orange. Nah ini dia bolunya, ini tuh lembut banget ya teman-teman. Aku tuh seneng deh sekarang tuh udah berhasil nguasain bikin bolu. Jadi sekarang tuh aku lagi mau belajar bikin kue basah. Apalagi ini tuh mau bulan puasa ya, kue basah itu pasti laris banget. Oke, setelah selesai bikin kue, di sini aku lanjut mau masak ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku cuman mau masak sambel kentang bulat. Nah itu kentang yang aku beli hari itu baru mau aku masak. Itu rencananya nanti mau aku goreng gitu, mau aku sambel. Jadi aku rebus dulu biar buka kulitnya itu atau ngupas kulitnya tuh lebih gampang ya. Nah ini aku tuh telungkup-telungkupin dulu piring-piring yang tadi aku cuci. Tadi aku nyucinya gak aku record ya teman-teman, karena memang ribet banget dan video aku juga udah banyak banget yang nyuci piring. Takutnya kalian tuh bosan ya liatin aku nyuci piring terus. Jadi aku skip tadi untuk cuci piringnya. Nah ini aku lanjut mau bikin bumbu-bumbu untuk si kentangnya. Ini tuh mau aku masak sekalian untuk besok pagi sarapan, karena memang pagi-pagi tuh kadang-kadang suka mager ya mau masak. Jadi alhasilnya tuh makannya tuh sarapan pakai telur, kadang tuh pakai goreng nugget atau sosis. Nah ini tuh aku nggak punya stok frozen, karena kemarin-kemarin tuh aku tuh lagi males banget bikin stok frozen. Jadi udah hampir 2 minggu gitu aku nggak ada bikin stok frozen. Rencananya sih mau bikin lagi ya teman-teman, karena penting banget sih menurut aku, apalagi nanti bulan puasa ya, kayaknya penting deh aku harus stok frozen gitu. Kayak nugget, bakso gitu tuh harus ya. Kalau sosis sih aku beli ya teman-teman, karena aku nggak pinter juga bikin sosis. Tapi kalau untuk nugget, untuk bakso tuh biasanya aku bikin sendiri, nggak aku beli. Nah ini aku udah lanjut bikin bumbunya. Ini tuh adalah aktivitas aku di sore hari, jadi aku tuh lagi rajin. Tapi di sini maaf banget ya kalau pencahayaan atau hasil gambar videonya tuh kurang bagus ya teman-teman, karena memang ini tuh udah gelap banget. Ini tuh udah hampir pukul 6 gitu. Jadi aku tuh kayak gercepin aja untuk beraktivitas. Nah ini tuh tadi aku sempat mandiin adik Rara, tapi belum sempat aku bajuin. Dan tadi aku bajuin dulu, baru aku kupas kentang. Nah ini tuh kalau kentangnya udah direbus, itu tuh ngupasnya jadi enak banget gitu, jadi gampang. Ini tuh kemarin murah banget ya, harga kentangnya cuman 5 ribuan, jadi aku beli 1 kilo. Sementara kentang yang besar tuh harganya 12 ribu, jadi jauh banget ya harganya sama-sama kentang. Jadi ya udah deh aku pilih yang kecil. Ini dia kentangnya udah siap, lanjut di sini mau aku goreng ya untuk kentangnya. Oh ya, hari ini kalian masak apa? Kalian nonton video aku lagi apa? Kalian gak bosan kan nonton video aku yang aktivitasnya cuman di dapur hijau? Yang aktivitasnya tuh cuman itu-itu aja. Semoga aja ada manfaat atau motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ya. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga kalian bisa mengambil manfaat lah pokoknya dari video aku ini. Dan untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak kalian yang udah selalu setia support aku. Walau kadang-kadang aku tuh gak sempet bales komen kalian ya, tapi aku baca setiap komen-komen kalian. Kadang-kadang tuh suka terharu ya kalau baca-baca komen gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh aku selalu sempatkan untuk membalas komen kalian ya teman-teman. Nah di sini tuh sambil nunggu si cabenya tuh masak, aku lanjut di sini untuk ngangkat jemuran, karena ini tuh udah sore ya, jadi aku angkat jemuran. Aku telat sih ngangkat jemurannya, karena memang aku tuh tadi ngejar masak. Aku tuh tadi tidur ya teman-teman, jadi waktu aku bangun itu tuh sekitar jam 4 sore.
Nah, di situ tuh aku tuh jadi kayak riwoh banget karena di situ harus nyiapin abang sama kakak les, dan pas pula aku di situ bikin kue. Tapi nggak apa-apa, aku tuh kayak yang udah santai duluan gitu ya. Karena memang biasanya tuh dari jam 2 gitu aku udah start gitu ya untuk aktivitas. Tapi ternyata aku bangunnya kesiangan dan aku tuh baru mulai aktivitas tuh jam 4 sore. Jadi aku tuh kayak lebih riweh gitu. Tapi gak apa-apa, walaupun aku sendiri ngerjain ini tuh kayak berasa santai. Karena aku tuh ngerjainnya tuh gak terlalu buru-buru. Jadi aku tuh bawa santai aja sih kalau untuk aktivitas rumah. Oke, di sini masakan aku jadi aku masaknya satu menu aja karena memang kalau masak banyak-banyak tuh nggak ada yang makan ya. Si ayah tuh jarang banget makan di rumah loh. Jadi aku tuh suka kesel dan aku tuh jarang masak jadinya. Yang penting ada sambel. Oke deh, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.